3, 2, 1, listen to me. Ini dia yang bisa membuat bunyi jeduk gitu saat gigi pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah bunyi di mobil. Jadi bunyinya itu saat pertama kali menjalankan mobil di gigi pertama, misalnya jika Anda menggunakan gigi manual, mobil melaju itu akan terdengar bunyi jeduk kayak gitu. Nah, itu penyebabnya adalah di engine mounting sebelah kiri. Jika teman-teman baru saja mengganti engine mounting lalu terdengar bunyi, berarti itulah masalahnya. Jika teman-teman belum mengganti engine mounting tapi berbunyi juga, mungkin juga itu masalahnya, karena ini di sini ada karet. Jadi bunyi itu disebabkan oleh bodi mobil yang kesentuh sama bagian di sini. Nah, ini harusnya di sini ada karet untuk meredam. Kalau teman-teman baru saja mengganti engine mounting dan hanya mengganti bootnya aja, bagian ininya aja, bagian dalamnya aja, bagian ininya aja. Nah, biasanya itu si karetnya nggak nyampe sini. Harusnya nyampe sini, atau karetnya agak tebal kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman gantinya yang KW atau ganti yang cuman bootnya aja, biasanya karetnya cuma tipis kayak gini, sehingga bodi mobil akan beradu ke si engine mounting ini. Nah, ini salah satu contohnya nih, ini sampai kayak gini nih karena beradu. Nah, caranya cukup mudah, teman-teman cukup mengganjal di sininya, bagian sininya cukup diganjal dengan karet, bisa karet ban atau karet bekas sandal. Saya sarankan kalau sandal itu sandal yang agak tebel. Nah, posisinya itu ada di dalam sini. Jadi yang harus dibongkar aki, kemudian dudukan aki. Kalau pengen gampang, ini juga dilepas sebentar. Baik, ini sudah saya buka. Jadi saya buka akinya dulu, kemudian saya buka filter udara bagian atas. Kemudian teman-teman buka dudukan akinya. Ini sudah bisa dibuka, ini menggunakan kunci 12. Nah, ini tinggal ditarik ke atas. Ini dia, tinggal ditarik ke atas. Ini dia yang bisa membuat bunyi jeduk gitu saat gigi pertama. Nah, ini saya kasih karet. Jadi kalau teman-teman belinya yang nggak ori atau cuma ganti bootnya aja yang di dalam ini, karet bootnya aja, di sini biasanya nggak ada karetnya, nggak ada ketahuannya, sehingga sekalipun baru bootnya itu tetap bakal beradu ke body ini, akhirnya bunyi jeduknya itu karena ini mengayun. Nah, solusinya teman-teman tinggal dikasih karet kayak gini, kemudian dilem. Nah, kayak gini, ini sudah aman, nggak bunyi jeduk-jeduk. Baik, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.